Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh membuka langsung pertemuan Lembaga Kerjasama Tripartit dalam rangka membahas masalah ketenaga kerjaan terkini di Provinsi Aceh. Di ruang rapat di Snaker Mobduk Aceh, Senin 15 November 2021. Lembaga Kerjasama Tripartit yang selanjutnya disebut LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenaga kerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja atau serikat buruh. Dengan adanya pertemuan tersebut diharapkan dapat mendorong pembangunan dunia usaha sekaligus peningkatan produktivitas dan kualitas pekerja yang pada akhirnya membawa kesejahteraan bersama.